Jabra di seluruh dunia. Hari ini kebetulan aku WFH dan ini sudah jam 12 siang. Aku mau makan siang dulu. Sekalian aku mau buat vlog, jadi aku makan siangnya di dekat rumah aja. Kemarin aku lihat itu ada rumah makan Padang. Harganya murah banget, kan 10 ribuan deh. Pada penasaran kan? Ikutin aku yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share dan YouTube Mas Bresi Mo. Oke? Okay? Oh iya, selalu pakai masker ya. Jadi kemarin aku dapat pengarahan dari kantor kalau sekarang maskernya dua sebaiknya. Ini aku juga pakai masker dua nih guys. Oke? Okay? Ini masker kesehatan, yang ini masker kain. Halo sahabat berani seluruh dunia, aku udah sampai di tempat makannya, itu di Jaso Mande Masakan Padang ya. 10 ribuan rey, ayo kita langsung masuk. Makan di sini nanti aku masukin YouTube aku boleh? Boleh ya. Ini 10 ribuan, Mas. Ya. Semuanya. Betul. Lauknya satu 10 ribuan semua. Semuanya. Ya Allah, ini apa ini? Kikil ya? Kikil. Aku kalau lauknya 2 berapa? Hah? Kalau lauknya 2 berapa? 18. 18. Oh, gitu. Oke, aku nasi sayur pinggir-pinggir nih, Bray. 10 ribu aja apa ya? Oke, aku sambil ini apa? Ayam sayur. Ayam sayur ya. Sayur normal apa sih? Lupa, aku mau makan sama ini apa sih, Mas? Tongkol. Tongkol. Sebenarnya ini aja deh tunjang. Ini tunjangan ya. Bray, segini 10 ribu, Bray. Wih, masakan Padang sudah dapat kita makan, guys. Bumbu rendang ada nggak? Aku mau dong dikasih bumbu rendangnya. Bumbu rendang boleh. Minumnya apa nih, Mas? Minumnya teh. Ada? Kalau minum berapa harganya? Gratis. Oh, minum gratis, Bray. 10 ribu tuh sudah makan sama minum ini. Sudah jadi. Oke, Bray. Aku mau review makan hari ini. Aku makan di rumah makan Padang. Jadi, segini 10 ribu. Dapat satu lauk. Tehnya gratis, Bray. Ini aku tadi minta dikasih bumbu rendang. Jadi ceritanya kemarin aku udah kesini cuma makanannya habis, terus disuruh kesini lagi. Oke deh, harinya aku kesini sekarang masih yang dibikin. Ini mantep banget, Bray. Enak rasanya. Terus sayur ayu juga banyak banget dikasih ya, Bray. Gak pelit kesini. Enak-enak 10 ribu loh.
Cobain ya. Mantap. Jus kandas. Ini yang punya orang Padang asli ya, Mas. Rame banget, guys. Boleh dibungkus. Mas Adi ini yang punya orang Padang asli ya. Cepet habis loh. Ini masnya yang punya. Oh, pegawai juga. Mantep, Rek. Enak banget. Sambelnya mantul. Sambel hijaunya mantul. Ini ya nih, kunjangnya gede banget juga nih. Gede loh ini loh. Mantap. Maka di cabang berapa nih? Punya cabang gak sih? Aslinya di mana? Di sana kan 10.000 juga. Iya. Di Pojok Pagi juga ada, Bray. Nama rumah makannya sama juga. Sama. Rumah makan apa? Somande. Rumah makan Padang ya Somande. Ada dua ya? Iya. Ini yang di arah Japos di Jalan Gunung Jati. Ramai banget ya. Habisnya jam berapa, Mas? Jam 5 udah habis loh. Mantep jiwa. Enak banget. Kalau lauknya 2, 18 ya, Mas ya? Iya, Bang. Jadi nasi saya diisi dihitung 2.000 ya? Iya. Enak banget, Bray. Rame banget loh. Tadi aja datang udah ngantri nih nanti. Oke, langsung datang lagi. Bumbu rendangnya oke banget. Ini pegawai apa tuh nih? Pegawai juga. Buka mulai jam berapa? Jam 11. Buka. Oh, pas banget ya. Setiap hari ya? Setiap hari berapa bukanya? Mulai jam 11. Ini mainan banget nih. Jus gandos mantep.
banget. Dengan 10.000 sudah bisa makan seperti di restoran-restoran mahal. Gandus Bray, terima kasih ya udah ngikutin aku review makan siang hari ini. Terus sahabat Bray, khususnya di Ciledug, Bintaro, Japos, buruan samperin rumah makan Padangnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray Simo. Oke? Okay?